Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri-diri kalian ada tanda kebesaran Allah, apakah kalian tidak mau memperhatikannya, kata Allah? Apakah kita tidak mau memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kita? Para ulama membahas sampai kenapa Allah menciptakan dua telinga, satu mulut, Allah menciptakan lisan tanpa ada tulangnya, Allah menciptakan hidung, lubangnya mengarah ke bawah, dan seterusnya. Ulama sampai membahas demikian untuk mencapai tujuan apa? Mengingatkan manusia, nikmat Allah sangat besar dalam diri kita. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar dalam diri kita, jemaah sekalian. Nah, pelajaran pertama, ketika kita mengetahui bahwa manusia memiliki 360 persendian, di sini kata para ulama, Nabi juga ingin mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang besar ini. Nikmat besar yang Allah SWT berikan dalam tubuh kita. Bayangkan jemaah sekalian, antum tahu sakit asam urat? Sudah pernah ada yang dapat asam urat? Asam urat itu kan menimpa biasanya ya, sakitnya di persendian-persendian. Makanya susah sekali dibengkokkan, bergerak sedikit saja sakit. Baru di jempol kaki saja, karena saya sudah pernah dapat, subhanallah, ya. Baru di jempol kaki saja rasanya, subhanallah, satu badan. Mau angkat kaki untuk berwudu saja sakit sekali. Haula wala quwata illa billah. Itu baru satu persendian. Baru satu persendian. Bayangkan kalau 360 persendian itu semua kena asam urat. Luar biasa. Kira-kira bagaimana? Mau tidur pun dia susah. Jemaah sekalian, semua badan kita ini, semua tulang kita ini ada persendiannya. Subhanallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan 360 persendian itu sehat-sehat saja, tidak ada rasa sakitnya. Coba tanyakan bagaimana rasa sakitnya orang yang syaraf terjepit. Bagaimana rasa sakitnya? Tanyakan kepada mereka. Allahu Akbar, mau berjalan saja susah sekali. Tapi ketika Allah berikan nikmat, Allah berikan kesehatan di persendian-persendian kita, maka disinilah kita paham bahwa perlu, bahkan wajib, untuk kita mensyukuri nikmat persendian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Inilah maksudnya kata para ulama kita, inilah maksud Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa setiap persendian manusia wajib untuk bersedekah, yaitu wajib untuk disyukuri. Dengan bagaimana? Dengan bersedekah. Bagaimana sedekahnya persendian kita? Dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.